Selamat siang kepada rekan-rekan semuanya yang satu hobi. Kembali lagi di channel Denmas Lamin yang pada kesempatan kali ini akan membahas yang ditunggu-tunggu oleh rekan kita, yaitu cara membuat jamu harian. Jadi cara membuat jamu harian untuk ayam kesayangan kita. Jadi untuk membuat jamu ayam harian tidak perlu rumit, yang ada saja, yang ada di sekitar bisa dibeli di warung dan manfaatnya juga sangat besar. Mungkin saudara-saudara, rekan-rekan yang satu hobi, silahkan dicari untuk jamunya. Untuk jamu ayam kita ini seperti ini, jamu komplit Kuku Bima, bisa beli di warung-warung, bisa dibeli di mana saja, nanti bisa dipergunakan untuk jamu ayam kita. Nanti saya jelaskan tekniknya dan caranya, cara meraciknya, agar rekan-rekan semuanya juga bisa mengerti, paham, agar bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Untuk itu, pertama-tama yang harus disiapkan pertama adalah tempatnya, ini untuk tempat kuku jamu Kuku Bimanya. Selanjutnya gunting, ini gunting nanti disiapkan. Terus jamu, untuk perlengkapan berikutnya adalah jamu. Yang berikutnya adalah menggunakan ini nanti jamu setelah dibuka, kemudian dicampurkan dengan tempe. Nah, setelah jadi, nanti dikasihkan kepada ayam kita. Nah, jamu seperti ini digunakan 2 hari sekali, jadi 2 hari sekali saja. Mari kita buka, rekan-rekan semuanya, caranya biar mengerti. Ini pertama-tama adalah digunting, ya, buka isinya. Setelah dibuka isinya, nah ini ada tulisannya beras kencur, kita buka. Ada tulisannya beras kencur, kita buka. Nah, taburkan jadi satu beras kencurnya. Untuk selanjutnya, ini jahe wangi juga masukkan jadi satu, gunting. Nah, ini jadikan satu di gunting. Yang berikutnya, nah ini serbuk Kuku Bimanya, ini penting. Jadi serbuk Kuku Bimanya sangat penting, nanti bisa dipergunakan. Ini juga harus dibuka. Ini setelah dibuka, ini dibuka sudah campur. Nah, untuk madunya, cara mencampurnya ini sedikit saja. Kalau dicampur semuanya, nanti ini lama-lama busuk. Jadi nanti kalau ini dicampur dengan madu, lama-lama bisa bau. Jadi kalau ini sedikit-sedikit saja untuk madunya. Nah, setelah jadi satu, ini bentar, saya shot dulu, bentar. Ini rekan-rekan semuanya, bentuknya seperti ini, kita campur, diaduk. Ini bisa lihat, jadi bentuknya seperti ini, kita campur, diaduk-aduk, jadikan sampai rata betul, diaduk-aduk. Nah, ini bentuknya seperti ini serbuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ini buka tempenya. Nah, ini cara buka tempenya, ini seperti ini. Nah, kecil saja, tidak perlu besar-besar, secukupnya segini bisa. Nah, diginikan. Nah, dengan tangan agak basah, campur tangannya basah. Nah, ini seperti ini.
Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini sudah. Nah, caranya, cara itu untuk jamunya, ini tempe mentah bisa diperhatikan. Nah, masukkan ke sini. Setelah dimasukkan, nah ini sudah seperti ini warnanya. Seperti ini warnanya, nah, terus kayak gini. Diginikan lagi. Nah, ini satu butir ini. Satu butir ini diberikan kepada satu ekor ayam. Jadi satu butir ini diberikan kepada satu ayam. Itu dilakukan, jadi bisa dilakukan 2 hari sekali. Jangan tiap-tiap hari juga nggak apa-apa. Asal ininya sedikit-sedikit saja. Jadi serbuknya itu serbuk kuku bimanya tidak usah banyak-banyak. Jadi sedikit saja. Ini selanjutnya. Nah, ini sudah. Habis ini nanti kita cara itu cara melolokkan. Jadi selanjutnya adalah cara melolokkan kepada ayam, pada ayamnya lah. Ini sisanya bisa disimpan kembali. Kenapa tadi saya jelaskan tidak menggunakan madu? Jadi kalau karena ini sisanya masih bisa dipakai untuk beberapa hari. Ini untuk beberapa hari ke belakang nanti ini bisa dipakai. Jadi dipakai setiap sore. Jadi penggunaan jamu ini alangkah baiknya itu dilakukan pada sore hari. Jadi tahap-tahapnya yaitu setelah ayam makan kenyang, selanjutnya diumbar. Setelah diumbar menjelang tidur, ayam dimandikan dulu sampai bersih mulutnya, kakinya, semuanya dilap tipis-tipis. Lalu sebelum masuk kandang, maka bisa diberikan tempe ini yang sudah bercampur dengan kuku bima. Silakan rekan-rekan nanti di rumah praktek cara membuat jamu kuku bima. Maaf rekan-rekan semuanya, tadi ini pil ginsengnya ada kelupaan, jadi pil ginsengnya juga nanti dicampurkan. Tadi kelupaan, ini juga dipotong. Dipotong, isinya bulat kecil, isinya bulat kecil, isinya bulat kecil, ada 5 butir ini isinya bulat kecil, juga dicampurkan. Ini justru malah yang penting, ini justru bulat, ini bulat-bulat ginsengnya ini yang paling penting. Nanti juga dicampurkan ke tempe ini. Caranya gini, kita pecah tempe ini, kita pecah semuanya sampai lembut. Nah, pecah, dimasukkan sini, nanti diaduk-aduk. Ini sangat penting. Dipecah, diaduk-aduk. Ya, setelah ada ginsengnya, baru tempe yang sudah dibulat-bulatkan tadi. Ya, kita ulangi lagi, tempe yang sudah dibulatkan tadi, yang sini. Ini saya ulangi lagi caranya, tangan dalam keadaan basah biar lengket nanti seperti ini. Ini ginseng sudah tercampur, jadi ginseng sudah tercampur. Nah, ini masuk dikit saja. Nah, dikit saja. Nah, ini nanti yang akan diberikan kepada ayam-ayam kita. Ini caranya seperti itu. Ini perhatikan rekan-rekan semuanya, cara memberi jamunya seperti ini. Ini dalam keadaan ini ayam malah sudah terbiasa. Ini ayam baru beli, belum lama. Jadi belum lama ini ayam beli, 3 hari yang lalu ini sedang dirawat.
Ini caranya seperti ini, tangan dalam keadaan basah, ini kan, ini dibuka, harusnya pakai sambil duduk. Ini caranya, caranya seperti ini rekan-rekan. Ini dimasukkan, nah itu sudah masuk. Ini tangannya kalau kita itu dihantar. Caranya seperti itu. Saya ulangi lagi, ini rekan-rekan semuanya, caranya. Ini dalam keadaan basah. Ini dalam keadaan basah. Ini diperhatikan rekan-rekan semuanya. Ini dimasukkan ke ayam. Ya. Itu caranya seperti itu. Terima kasih kepada rekan-rekan satu hobi dimanapun berada. Video telah saya jabarkan secara jelas. Yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan di komentar. Saya Denmas Lamin, selamat siang.